banyak perkara yang saya telah pelajari di kami. Contohnya seperti subjek BI, boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar, remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar, remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Trust to help me level up. Cheer up. Allah Azza, we believe our grade will be increased. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama dengan saya, Teacher Ilmi, untuk perkongsian berkenaan kenapa ataupun kepentingan bahasa Inggeris. Okey, dan cara untuk kuasai subjek bahasa Inggeris ni. Okey, so terlebih dahulu saya Teacher Ilmi dari unit bahasa Inggeris. Okey, ingin berkongsi dan juga ingin para ibu bapa di luar sana untuk faham betul-betul ataupun untuk tahu cara membantu anak-anak dan juga pelajar-pelajar di luar sana untuk kuasai bahasa Inggeris. Okey. Alright, kita akan tengok dulu beberapa kepentingan yang ingin saya kongsikan dekat sini. Okay, sedia maklum. Okay, sebenarnya kalau nak cakap pasal kepentingan ni, dia menyeluruh, dia luas maksudnya. Okay, bukan hanya satu cara ataupun bukan hanya satu sebab kenapa pentingnya bahasa Inggeris ni. Okay, dia sebenarnya kalau nak kongsikan sebenarnya banyak. Okay, cuma untuk hari ni saya akan kongsikan dalam 4. Okay, sebab apa? Sebab kita tahu dan saya percaya kita semua tahu dan kita semua memang orang cakap dah familiar. Okay, dah familiar dengan bahasa Inggeris ni adalah bahasa yang kita boleh katakan hampir berjuta penutur bahasa Inggeris di seluruh dunia. Okay. Jadi bukan hanya dekat negeri ataupun negara Malaysia saja yang menggunakan bahasa Inggeris, dekat luar pun. Okay, kalau nak faham, contohlah saya ambil situasi kalau kita tengok drama Korea. Okay, so kalau ada subtitle bahasa Inggeris, so nak tak nak kita kena belajar subtitle bahasa Inggeris tersebut. Okay, alright. So kepentingan yang pertama adalah kejap ya. Ada yang komen ke? Okay, baik. Kepentingan pertama adalah ataupun yang pertama sekali, kenapa pentingnya bahasa Inggeris adalah bila ada penguasaan bahasa Inggeris, apabila belajar bahasa Inggeris, okay, ia boleh membantu anak-anak ataupun para pelajar di sana untuk mengejar dan mendapat lebih banyak peluang kerja. Maksud dekat sini bukan hanya dapat satu peluang pekerjaan, boleh dapat banyak peluang pekerjaan. Sebab apa? Sebab dengan hanya mahir, dengan hanya tahu ataupun dengan hanya boleh apa ni kuasai, okay, bahasa Inggeris ni, okay, dia buka banyaklah peluang, kan? Ya, pada asalnya dapat satu, tapi apabila ada penguasaan bahasa Inggeris ni pada tahap yang baik, okay, so dia akan membuka dua ataupun tiga peluang. Kenapa? Kerana pada masa kini pasaran kerja, okay, adalah sangat meluas. Okay, jadi bila meluas, banyak syarikat okay, memerlukan pekerja terutamanya yang boleh berkomunikasi ataupun boleh bertutur dengan pelanggan dari seluruh dunia. Seluruh dunia maksudnya macam mana saya cakap tadi tu, okay, kita dalam dunia ni ada banyak negara. Okay, ada banyak negara dan bahasa Inggeris adalah bahasa yang kita kata bahasa perantaraan. Okay, so bila misal kata boleh bertutur dalam bahasa Inggeris, jadi anda ke depan lah.
Okay, orang yang boleh bertutur, boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris ni, dia ke depan. Kenapa dia ke depan? Kerana dia perlu berkomunikasi dengan orang ataupun pelanggan ataupun klien daripada negara lain. Okay, so tak semua akan bertutur ataupun dapat bercakap menggunakan bahasa selain daripada bahasa Inggeris lah. Okay, sebab apa? Sebab daripada dulu lagi, daripada zaman saya kecil lagi lah, bahasa Inggeris ni adalah bahasa perantaraan ataupun bahasa cakap bahasa antarabangsa. Okay, itu bermaksud mencari pekerja yang boleh berbahasa Inggeris ni, okay, anda akan diberi peluang lah. Sebab apa? Sebab anda boleh bertutur. Okay, so para pelajar dekat luar sana, okay, so dekat sini Cici nak beritahu, okay, Cici nak maklumkan, okay, bermula daripada tahap sekarang lah, okay, bermula daripada tahap sekarang ni, okay, cuba untuk gunakan sebanyak yang mungkin lah, okay, bila nak bertutur, bila nak menggunakan apa namanya, apa-apa aplikasi ataupun apa-apa games ke, okay, kuasai bahasa Inggeris, okay, sebab apa? Sebab jangka masa ni panjang. Okay, kalau awak berada di tahun 4, tahun 6, tahun 5, tingkatan 1, tingkatan 2. Okay, jadi fikir ke hadapan. Okay, jangan takut dengan bahasa Inggeris. Sebab apa? Pada masa akan datang, kamu pun akan besar. Bila kamu besar, kamu pun nak cari kerjaya. Kamu pun nak cari kerja. Okay, alright. Itu beberapa konsep daripada saya berkenaan dengan kepentingan yang pertama. Okay, ini merupakan kepentingan yang pertama lah. Okay, kepentingan yang kedua pula. Kenapa? Okay. Pada masa yang sama, okay, sebelum kita nak ke hadapan, okay, ke hadapan maksudnya nak fikir pasal kerjaya, okay, kita kena tengok juga, okay, kita tengok juga berkenaan dengan orang kata bahan-bahan, okay, bahan-bahan bacaan, okay. So terutamanya bila anda boleh melanjutkan pelajaran ke universiti, okay, nak tak nak bahan-bahan bacaan ataupun rujukan ada dalam bahasa Inggeris. Okay, kenapa? Kerana penggunaan bahasa Inggeris ni di seluruh dunia. Okay, ia adalah satu benda yang bagus lah. Okay, kenapa benda yang bagus? Sebab apa? Sebab awak dah praktik, awak dah kuasai bahasa Inggeris. Jadi bila nak melanjutkan pelajaran ataupun nak pergi mana-mana atau nak menduduki peperiksaan berantarabangsa, antarabangsa macam contohnya Cambridge. Okay, so Cambridge tu dia boleh buka ke apa cakap banyak peluang. Bukan hanya boleh mengajar di Malaysia, bukan luar negara juga boleh mengajar. Okay, alright. Jadi dekat sini maksudnya pembelajaran bahasa Inggeris tu bukan hanya pada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia akan bawa ke peringkat tinggilah. Okay, di mana peringkat tinggi tu adalah universiti. Okay, college pun saya teacher yakin. Okay, ada term-term dalam bahasa Inggeris. Okay, so nak tak nak, okay, nak tak nak, kena mulakanlah. Kalau yang menonton dekat sini, tuan-tuan perempuan ada anak yang sekolah rendah, okay, apa nama cakap, gilap ataupun asahkan kemahiran bahasa Inggeris ni kepada anak tuan-tuan. Kenapa? Sebab dia saling berkaitan. Contoh nak sama belajar dekat college ke universiti ke apa-apa peringkat tinggi ke, okay, bahan rujukan, terma ataupun dia punya bacaan, okay, semuanya dalam bahasa Inggeris. Okay, itu kepentingan yang kedua lah. Okay, kepentingan yang kedua melibatkan kepentingan bahasa Inggeris. Okay, yang ketiga pula, okay, yang ketiga pula, okay, bila, okay, bila nak cari bahan, okay, bukan hanyalah bahan orang cakap bacaan, okay, bahan rujukan, kadang-kadang kita nak cari buku untuk ulang kaji, okay, kemudian kita nak cari dekat internet, okay, so kalau nampak, okay, dan kalau nampak kalau dah pernah guna ataupun memang dah pernah guna, okay, so carian dalam dekat Google kebanyakannya akan utamakan, okay, akan utamakan bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab Google ni, okay, Google ni ataupun bahan carian internet ni, okay, adalah bahasa utama. Okay, kenapa? Sebab bahasa Inggeris adalah bahasa yang paling banyak digunakan secara dalam talian. Okay, seperti saya cakaplah, bukan hanya negara kita saja yang menggunakan carian di internet. Okay, negara-negara lain juga. Okay, jadi dengan hampir 1 bilion pengguna ni nak menaik, nak berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Okay, so bila dah
tahu bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa utama di internet. Jadi bila nak buat carian, bila nak buat bacaan, okey, anda boleh ataupun para pelajar, anak-anak tuan perempuan boleh memahami bahasa Inggeris tu. Lepas tu bila dah faham bahasa Inggeris, dah tak payah nak pening-pening kepala, tengok pun tengok perkataan tu pun dah tahu, oh ini maksud dia. Jadi so tak adalah rasa macam okey tak naklah buat carian dekat internet. Kan? Sekarang ni PDPR apa semua. Okey, banyak bahan yang kita kena access lah. Jadi dapatlah rasa macam seronok. Sebab apa? Sebab ada pelbagai sumber yang kita boleh access. Dan pelbagai sumber yang disediakan dalam secara talian tu kita boleh guna. Okay. Alright. Itu kepentingan yang ketiga lah. Okay. Saya contoh berkenaan dengan kepentingan bahasa Inggeris dulu. Okay. Sebab apa? Sebab bila dah tahu kepentingan bahasa Inggeris tu, okay, nak cara dia. Macam mana cara nak kuasai bahasa Inggeris ni? Okay, jangan risau. Kenapa? Sebab di Lahazon Education kami ada menyediakan, okay, bukan akan menyediakan ya, ada menyediakan beberapa program, beberapa bengkel, okay, terutamanya untuk untuk para pelajar kuasai, okay, kepentingan ni. Sebab apa? Kepentingan tadi pun saya dah kongsi, buku peluang kerjaya, membolehkan melanjutkan pelajaran, kemudian bahasa utama di internet. Okay, so bagaimana untuk kuasai bahasa Inggeris ni? Okay, saya kongsikan. Okay, bagaimana untuk kuasai bahasa Inggeris ni? Okay, dengan menyertai ataupun dengan orang cakap ambil langkah awal. Okay, ambil langkah awal. Okay, kenapa dekat Lahazon kami ada menyediakan program suplemen bahasa Inggeris. Okay, so cara yang pertama yang boleh, okay, sebab apa tagline kami pun anak ada mentor, okay, anak berjaya, ibu bapa riang, okay, anak ada mentor, anak ada mentor, okay, anak cemerlang, okay, ibu bapa riang. So bila ada mentor, bila dengan menyertai beberapa program suplemen bahasa Inggeris ni, okay, seperti nampak di screen, okay, seperti yang nampak di paparan, okay, nampak ke? Sebentar saya check dulu. Okay, alright. So program suplemen yang kami sediakan terutamanya bagi bahasa Inggeris adalah silent to spoken. Okay, kepentingan pertama tadi lah. Kepentingan pertama tadi adalah bila dia boleh speaking, okay, ada kaitan dengan yang kepentingan pertama tu. Okay, kenapa dia buka peluang pekerjaan, dia bukan hanya cakap boleh menggilap kemahiran bercakap, okey, bertutur, okey, banyak lagi lah dekat silent to spoken ni yang akan dikongsikan oleh sendiri oleh teacher Rafizah. Okey, sebab apa silent to spoken teens ni, okey, khas untuk para pelajar tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Okey, dekat sini juga Miss ataupun teacher Rafizah akan kongsikan cara nak skor ujian lisan. Okay, kalau ada yang di luar sana tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5 masih lagi tak tahu. Okay, oh rupanya ada. Ada apa? Ujian lisan. Ujian lisan pula terbagi kepada dua, iaitu bertutur dengan mendengar. Macam ambil peperiksaan besar kan, atau MUI. Kan? Ya, yeah, hampir sama. So dekat sini dah ada persediaan sebenarnya untuk para pelajar tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Sebab apa? Dah ada pendedahan awal. So jadi tak kalut lah bila nak sambung ke peringkat ijazah. Okay, sebab apa? Ya, saya sedikit lewat lah. Okay, sebab apa? Bila nak masuk je peperiksaan MUI tu, okay, Malaysia University English Test tu, saya tak tahu dia punya step, saya tak tahu dia punya cara. Saya tak maksudnya kurang pendedahan lah. Okay, tahu ada paper reading, writing, speaking apa semuanya. Kan? Tapi bila tak ada benda tu, okay, jadi sedikit orang cakap berjayalah dapat band 4 tu. Cuma dia jadi macam tak tersusun. Okay, so dekat sini anda sangat beruntung. Sebab apa? Sebab batch anda, okay, batch tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5, okay, dah ada pendedahan cara nak bertutur dengan betul, cara nak mengutarakan, cara untuk berkongsi pendapat, okay, dan juga cara untuk berkomunikasi. Okay, so ini memang terbuka khas untuk para pelajar tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Okay, bila adalah pada hari Sabtu, okay, 2 Oktober, iaitu minggu ni lah. Okay, habis September ni, okay, Jumaat, Sabtu, okay, dalam lagi 3 hari, 2 hari,
Okey. Bila? Sebab apa? Sebab hujung minggu. So bila hujung minggu ni bengkel kami kebanyakannya adalah pada belah pagi dan juga sebelah petang. Okey. So dekat sini Cik Refiza akan kongsikanlah skor macam mana nak skor ujian lisan ni. Okey. Harga. Okay, kalau nampak dekat situ harga adalah RM30. Okey, untuk selama 2 jam perkongsian, perbincangan, okay, cara, teknik, semua itulah akan dikongsikan oleh Teacher Hafiza. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Sebab ini adalah salah satu cara, okey, dan cakap program, okey, bila kamu nak kuasai bahasa Inggeris. Okey. Alright, so bila ada mentor, kamu dah tahu lah cara dia ataupun kaedah yang kamu boleh gunakan untuk skor ujian lisan ni. Okay, itu berkenaan dengan ujian lisan. Okay, kalau yang tak tahu lagi, okay, khas untuk para pelajar sekolah menengah, okay, kamu ada 4 kertas, okay, kertas pemahaman, penulisan, kejap ya, pemahaman, penulisan, bertutur dan juga mendengar. Okay. Banyak sangat bercakap kan. Ambil nafas kejap. Okay. Baik, seterusnya. Okay, program suplemen bahasa Inggeris yang boleh disertai oleh para pelajar tingkat 1 hingga ke tingkatan 3. Kalau tadi, sebab apa? Sebab tadi penulisan, ujian lisan, okay, dia ada cara yang samalah untuk tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5 untuk aplikasikan. Okey, kepenyakan kertas pun tak banyak beza. Okey, manakala di sebelah petang 2.30 hingga 4.30 petang, okey, sama juga masanya adalah selama 2 jam. Okey, cuma yang ni kita pisahkan. Okay, kita pisahkan kenapa? Sebab kertas pemahaman pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 berbeza, manakala tingkatan 4 dengan 5 pun berbeza. Okey, berbeza dia daripada segi susunan soalan tersebutlah. Okey. Alright. Itu information transfer, gunakan kaedah scanning dengan skimming. Sebenarnya banyak kaedah yang telah saya kongsikan pada beberapa bengkel yang lepas. Okey, cuma untuk hari ini saya nak kongsikan lagi lah. Okey, nak orang cakap nak empowerkan kemahiran tersebut. Okey, so soalan pun berfokus kepada perpisahan akhir tahun. Sebab apa? Sebab kita sedia maklum sekolah pun tak lama lagi insyaAllah akan dibuka. Okay, so kamu pun akan orang cakap melangkah daripada tingkatan 1 nak melangkah masuk ke tingkatan 2. Jadi macam mana penilaian dia? Okay, so ini adalah salah satu cara ataupun caralah. Okay, cara untuk kamu fokus soalan peperiksaan akhir tahun. Kan, sedar tak sedar dah akhir tahun dah kita. Kan? Kalau awal tahun tu kecundang, okay, takkanlah akhir tahun pun nak kecundang. Okay, so dekat sini dikenalkan sendiri oleh saya, Teacher Imi. Okay, akan kongsikanlah, okay, cara yang boleh diaplikasikan, cara yang boleh digunakan untuk bahagian information transfer ni. Okay, information transfer ni arahan dia pun kena faham betul-betul. Okay, sebab apa? Sebab berbeza dengan short answer. Mana soalan yang ataupun jawapan perlu diberikan dalam 2-3 patah perkataan, mana soalan yang perlu diberikan dalam 5 patah perkataan. Okey, pemerhatian saya masih ada lagi lah kekeliruan dekat situ. Okey, patah perkataan pula macam mana? Okey, alright, nak fokus soalan tu mengikut susunan macam mana? Semua itu akan dikongsikan oleh saya lah. Dekat sini lebih kepada drilling lah cara nak jawab soalan perpisahan akhir tahun. Okey, so percuma, kita ada percuma modul dengan nota. Okay, modul dan nota selesai bengkel akan diberikan modul dan juga nota lah untuk para pelajar orang cakap buat bacaan selepas bengkel. Okay, so bila dah selesai bengkel mereka akan buat bacaan lah. Okay, so sebagai bahan rujukan ataupun nak guna pada masa akan datang. Okay, alright. Ini adalah 2 bengkel untuk para pelajar tingkatan 1 hingga ke tingkatan 3. Okay, kita tengok pula, jangan risau. Habis tu untuk tingkatan 1 hingga 3 je ke? Macam mana dengan pelajar SPM? Okay, pelajar SPM pun ada juga. Okay, ada juga kalau nak tahu teknik cara semua. Okay, untuk pelajar SPM, okay, khas untuk calon SPM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, so soalan ni akan, bukan akal lah. Okay, semestinya akan, semestinya fokus kepada soalan peperiksaan yang tahu lah. Okay, dan juga percubaan SPM. So untuk para pelajar tingkatan 4, okay, belum lagi SPM, okay, belum lagi SPM tapi akan SPM pada tahun depan. Tapi janganlah lengah-lengah kan. Sebab apa? Sebab kita dah nak hujung tahun dah.
Okay, so manakala untuk pelajar tingkatan 5 pula merupakan fokus kepada soalan percubaan SPM. Okay, right, so ini adalah under information transfer tapi pada bahagian lain lah. Kalau tengok tingkatan 3, information transfer dia bahagian lain. Manakala untuk bahagian information transfer tak apa nama ni, soalan SPM pula bahagian lain. Tahu tak bahagian mana? Kalau tak tahu tu, silalah ambil tahu. Okay, masa masih lagi sama iaitu pada sebelah petang, iaitu 2.30 petang hingga 4.30 petang. Okay, so bila Oktober minggu depan, okay, saya yang akan kendalikan untuk bengkel ini. So kalau ada yang menonton ibu bapa di luar sana, okay, ataupun pelajar di luar sana, khasnya yang SPM, okay, sila ambil langkah. Sebab apa? Sebab dah nak hujung tahun dah ni. Tahun depan SPM dah. Manakala untuk pelajar SPM, memang SPM. Okay, baik. Itu berkenaan dengan program suplemen bahasa Inggeris khas untuk para pelajar. Okay, kalau ada di luar sana tutor ataupun guru, okay, kita pun ada menyediakan khusus dan juga program. Okay, so jangan risau. Okay, adakah ini hanya untuk pelajar sahaja? Bukan. Okay, cara nak kuasai bahasa Inggeris juga ada. Kita dedahkan ataupun kita sediakan program dan juga kursus guru. Okay, baik. Alright, ini adalah berkenaan dengan 6 minggu program. Okay, alright, ini adalah program yang orang cakap untuk 6 minggu. Okay, so eksklusif lah. Okay, so dekat sini saya nak wawalkan, okay, jangan lepaskan peluang. Alright, sebab apa? Sebab kepentingan tu sangat penting. Okay, alright. Apa saya cakap ni? Okay, apa yang nak saya cakapkan sebenarnya adalah kelas Ecosys Mentoring S2S Adults. Okay, so dekat sini adalah kelas ini khas, okay, mentoring. Okay, bengkel pun ada sebenarnya. Okay, mungkin ada yang hujung minggu tak dapat nak join. Okay, so kami sediakan jugalah pada hari biasa iaitu hari Jumaat. Okay, so ini adalah kelas eksklusif mentoring S2S. S2S tu maksudnya silent to spoken. Okay, adult chapter. So memang khas untuk adults lah. Adults tu maksudnya umur daripada berapa? Lepasan SPM pun boleh. Okay, bukan lepasan SPM pun boleh. Okay, memang terbuka. Kita bermula daripada lepasan SPM hinggalah. Hinggalah ke nak cakap yang berumur pun jangan risau, boleh sertai. Kan nak menambah ilmu. Okay. Alright, untuk yang bekerja pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab apa? Sebab selama 6 minggu, okay, bengkel pula. Kelas ini boleh disertai. Okay, so disertakan juga dengan workbook lah. Okay, alright. So 6 minggu ni, okay, akan diberitahulah cara penggunaan Iqra Big Mouth. Okay, kalau yang pertama kali mendengar Iqra Big Mouth tu, okay, nak tahu apa itu Iqra Big Mouth, okay, boleh hubungi nombor yang tertera lah. Okay, alright. So itu berkenaan dengan S2S Adults. Okay, so kalau nak betul-betul kuasai ataupun nak mampu terus speaking ni, okay, so dekat sini kita ada combo learning. Okay, sebab apa? Sebab kita gunakan KSK. Sebenarnya nak cakap secara spontan ni ada bahan dia, ada tools dia. Okay, so ini adalah KSK. Okay, dengan hanya menggunakan KSK ni, okay, tak lama lagi boleh mampu bertutur dengan betul. Okay, alright. So dekat dalam, kalau nampak dekat situ, apa tu workbook tu? Okay, workbook tu adalah apa yang ada dalam workbook tersebut lah. Okay, tips to fluent in English communication. Okay, so know how we speak, apa kena dengan Iqra Big Mouth tadi. Ada 44 magic symbol. Okay, saya hanya berikan beberapa. Okay, jadi kalau berminat nak tahu lebih lagi, okay, sebenarnya banyak, ada 6. Okay, 44 magic symbol. Symbol macam mana kalau ada titik 2 tu nak kena dengung ke. Banyaklah sebenarnya. Kan, tak boleh beritahu banyak-banyak, nanti kata terkongsi lebih pula. Okay, dekat sini juga ada sediakan QR code untuk akses ke video cara sebutan simbol IPA. IPA tu, okay, simbol dia kalau V terbalik. Okay, kalau ada gabungan A dengan E pula macam mana. Okay, itu adalah simbol IPA yang boleh diakses lah. Okay, pengenalan kepada, saya sebut lah, pengenalan kepada Iqra Big Mouth, teknik. Okay, alright.
So bila dah ada kelima-lima tu, kami juga menyediakan aktiviti dan latihan. So ada aktiviti dan latihan yang boleh dipraktik, okay, boleh dibuat. Okay. Alright, itu adalah berkenaan dengan, ini adalah lebih kepada silent to spoken untuk adults. Okay. Guru ke, pekerja ke, siapa-siapa saja, dah habis SPM ke, tengah duduk, apa nama ni, pelajar yang sedang sambung ijazah ke, diploma ke pun boleh sertai. Okay. Kalau suara saya sedikit perlahan, sini hujan. Okay, alhamdulillah hujan, lebat. Okay. Baik, itu berkenaan dengan silent to spoken. Okay. Guru-guru dan juga tutor pun boleh sertai, ya. Okay. Alright. So inilah simbol-simbol yang saya cakap tadi tu. Kan kalau E bergabung dengan A tu macam mana, A bergabung dengan E macam mana, V terbalik tu macam mana. Okay, akan didedahkan oleh Coach Nis, iaitu pengetua Lahazun sendiri. Okay. Kalau yang tu F, look, ada dengar kena panjang spoon, akan mana kena panjang, kan. Okay. Alright. Okay. Ini pula kad SK yang digunakan lah. Kan. So nouns that related to shop. So banyaklah. Okay, dekat sinilah brainstorming, drilling. Okay, bukan hanya daripada faham, maksudnya ni, creative thinking. Okay, so dekat sini cakap bukan hanya fokus kepada satu perkara saja. Okay, kita kembangkan idea kita, kita jana idea kita. Okay, alright, so cara nak bertutur pun ada. Kalau nak cuba bertutur, nak terangkan, nak describe sesuatu, ada susunan yang betul. Instead of kita kata a big house, sebenarnya kita boleh cakap lagi banyak. Okay, so dengan itu saya telah kongsikan berkenaan dengan silent to spoken. Okay, ini bengkel untuk guru dan juga ibu bapa. Okay, so ini adalah program yang kita sediakan khas untuk ibu bapa dan juga tutor, guru-guru. Okay, alright. So dekat sinilah kita drilling, kita kongsikan pendapat, kita banyakkan bertanya. Okay, sebab apa? Mungkin ada pula tutor-tutor di luar sana yang stuck ke, kan? Okay, yang stuck, yang tak ada idea untuk develop student punya communication skill ataupun nak berkomunikasi dengan betul. Okay, so boleh dapatkan idea, boleh dapatkan income. Alright, okay, itu berkenaan dengan silent to spoken. Okay, next, dekat sinilah banyakkan bertanya, kita kongsikan pendapat. Okay, what is the important of categories? Dekat sini macam-macam idea. Okay, ada yang tahu, ada yang apa cakap, dah lupa ke, kan nak tahu lebih lanjut lagi. Okay, alright. Okay, ini adalah training of education ataupun kita short formkan dia sebagai TEE. Okay, khas untuk tutor dan juga guru-guru di luar sana. Okay, so program ni ataupun main kit ini adalah pada hari Sabtu 2 Oktober. Okay, masa dia adalah sebelah petang, iaitu 3 petang hingga 5.30 petang. Okay, 2 jam setengah. Okay. So kalau berminat, kalau nak tahu, okay, cara-cara dia, boleh hubungi 016-223-6859. Okay, Teaching Knowledge Test, TKT. Okay, ini adalah merupakan Module 1, Part 2. Okay, alright. Ini bengkel yang pertama pada hari Sabtu. Okay, kita juga ada, misalkan kata pada hari Sabtu tak dapat nak sertai, boleh sertai juga untuk hari Ahad. Okay, sama juga, masanya ada 3 petang hingga 5.30 petang. Okay, so inilah Teaching Knowledge Test, TKT. Okay, Young Learner, Part 3. Dekat sinilah Teacher Rafiza, PLF Teacher Rafiza, okay, akan train, okay, akan kongsikan planning, preparing untuk Young Learner lessons. Okay, sebab apa? Sebab pelajar ni banyak karakter dia. Okay, banyak ciri-ciri dia. Okay. So macam mana kita nak tahu kalau pelajar tu jenis kognitif, kalau macam mana pelajar tu jenis yang audio, visual, semua tu lah. Okay, alright. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Okay, so semoga apa saya kongsikan berkenaan dengan kepentingan dan juga cara, okay, untuk kuasai bahasa Inggeris ni, membuka, okay, membuka minda dan juga kalau berminat, okay, boleh hubungi nombor yang saya sebutkan tadi. Okay. So itu saja daripada saya, Teacher Demi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Okay. Alright. Assalamualaikum.
padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersifat semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak tangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 eh? Seronok ah. Seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal air. Cheer up, cheer up, Allah Azhar, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach, we sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni di lajunya. Lajun terbaik.